Kalau saya Haryani, saya disimpan pejabat-pejabat saya RW itu khususnya RW 3 kurang aktif. Dia tidak mempedulikan masyarakatnya. Dia tidak pernah dilihat sejak ada pejabat pengganti. Semua apa? Ada semua hanya RW. Itu kita minta solusinya bagaimana? Karena dia tidak aktif, dia tidak tahu warganya bagaimana. Kemudian bertemu saling perkenalan pada hari ini. Ini merupakan hal yang baik kita lakukan di sore hari ini. Saya hadir dalam kapasitas melaksanakan kegiatan sosial yang selalu kami lakukan di berbagai tempat di Kota Makassar. Dan yang kedua, kami juga selalu menyampaikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 ini akan ada pemilihan wali kota Makassar. Bapak Ibu pastikan untuk datang ke TPS memilih siapa calon wali kota dan wakil wali kotanya, supaya haknya ibu bapak tersalurkan. Percuma kalau bapak ibu di sini papi betul nanti papi wali kota, kalau tidak ke TPS kita gunaan betul. Yang ketiga, selain kegiatan sosial yang kami lakukan, kami selalu kegiatan sosial ini menyampaikan kepada masyarakat, kami hadir untuk memberikan sedikit bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga. Amin. Yang ketiga, saya itu tidak terlalu lama untuk kalau di kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu sekalian, karena saya juga butuh mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah warga. Sehingga dari persoalan-persoalan itulah nanti insya Allah kalau kami ditakdirkan menjadi wali kota, persoalan inilah yang akan menjadi program-program kami untuk turun dan bisa menyelesaikan yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Jadi ini sangat penting.